السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات ورحمة وتحصل الفيضات والفتوحات وصلى الله وسلم وبارك ومجد وعظم على سيد السادات وقدوة القادة خير المخلوقين في الأرض وسموات Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi zahirat amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di kesempatan yang berharga ini. Tak lupa salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada jenjungan kita semua yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin tabiatnya serta kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nafihra Nur Izzah Yulanifani akan menyampaikan materi kultum yang berjudul Kisah Perjalanan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang diketahui Nabi SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal Kelahiran beliau bukanlah pada hari Jumat yang istimewa dan bukan pula pada bulan Ramadan ataupun bulan Zulhijjah ataupun bulan lainnya yang istimewa. Mengapa demikian? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan hikmah di balik ini adalah bahwasanya keistimewaan Rasulullah itu bersifat independen. Jadi Rasulullah itu mulia tanpa didukung hari dan bulan kelahirannya. Masya Allah. Rasulullah lahir di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Pada saat beliau lahir, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang masih primitif. Mereka suka berperang antar suku, suka berjudi, minum-minuman keras, mengundi nasib, dan sebagainya. Jika mereka memiliki anak laki-laki, mereka akan membanggakannya. Dan jika mereka memiliki anak perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup. Na'udzubillah. Itulah sekelumit kebiasaan buruk bangsa Arab. Dan karena peradaban buruk itulah, kemudian masa tersebut dinamakan sebagai masa jahiliyah kaum muslimin wal muslimat rahmakumullah begitu panjang sekali kisah perjalanan Rasulullah mulai dari beliau lahir hingga beliau wafat jika dikisahkan maka semalam saja tidak cukup untuk mengisahkannya saking panjangnya perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Islam singkatnya beliau lahir dalam keadaan yatim ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan lalu disusul oleh ibunya yang wafat ketika beliau berusia enam tahun setelah itu, Rasul kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya, dan ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah sang kakek wafat, Rasul kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib hingga dewasa, kemudian beliau bekerja menjadi pedagang. Beliau ikut Khadijah, seorang janda kaya raya, untuk menjual barang dagangannya. Karena kejujuran beliau, dagangan Khadijah pun naris manis dan Khadijah pun jatuh cinta kepada beliau. Akhirnya keduanya pun menikah dan hidup bahagia serta dikaruniai dua orang putra dan empat orang putri. Ketika beliau berusia 30 tahun, Ka'bah rusak dan masyarakat Arab memperbaikinya. Tetapi permasalahan timbul ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad. Maka diputuskan siapa yang besok bangun paling pagi, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Rasulullah yang bangun paling pagi, tetapi beliau tidak langsung meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah begitu saja. Beliau hamparkan kain dan dari setiap kabilah diwakili satu orang untuk memegang kain tersebut. Lalu beliau letakkan Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan dari semua pemuka kabilah itu mengangkat kain tersebut yang di atasnya ada Hajar Aswad tadi. Nah, barulah Rasulullah letakkan Hajar Aswad itu dengan tangan beliau yang mulia. Dengan cara ini mereka puasa karena tidak ada pihak yang tidak dilibatkan. Nah, singkat cerita, di usia 40 tahun beliau pertama kali mendapatkan wahyu Pada awalnya hanya orang-orang terdekat beliau yang mau beriman Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sementara mayoritas orang Arab yang memiliki kedudukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan Mereka membenci beliau Mereka berusaha dan terus berusaha menghalangi dan merintangi dakwah beliau akan tetapi, beliau tidak pernah membahas kejahatan mereka dengan kerasan. Karena budi beliau yang luhur itulah Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu al-'adzim. Ya artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Begitulah pujian atas keluhuran ahlak Nabi SAW. Tidak hanya dari manusia, melainkan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluhuran ahlak Nabi itu bukan saja karena beliau membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi, beliau juga membalas keburukan dengan kebaikan. Jangankan kepada sahabatnya, kepada mereka yang hendak membunuhnya pun, Rasulullah balas dengan kebaikan. Dan memang itulah tujuan beliau diutus, yaitu untuk memberikan rahmat bagi semesta alam.

Dalam hadis dikatakan, Hudzaifah radhiyallahu an bercerita, laqitun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiy rahmah wa nabiy at-taubah wa ana al-muqaffi wa ana al-hashir wa nabiy al-malahim. Ya artinya Aku bertemu dengan Nabi SAW pada satu jalan di Madinah. Beliau bersabda, Aku Muhammad, Aku Ahmad, Aku Nabi pembawa rahmat dan aku Nabi pengajar taubat. Aku yang datang mengikuti jejak para Nabi, aku Nabi yang mengalami beberapa peperangan. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Tarif Al-Kufi. Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika Rasulullah diutus untuk memberikan rahmat bagi semesta alam, membawa rahmat ataupun memberi kasih sayang, maka kita sebagai umatnya harus harus menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama pembawa rahmat. Jadi, mari kita bersama-sama ubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik dengan kita mencontoh ahlak Nabi SAW, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga untuk yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul karam, wabillahi taufiq wa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.